Halo penggemar Rans Nusantara FC dan penggemar Ronaldinho. Kita update lagi kesaharian Ronaldinho di Indonesia. Raffi Ahmad dan Rudy Salim bikin bangga Indonesia. Kedatangan Ronaldinho ke Indonesia untuk bermain bersama klub Rans Nusantara FC telah mencuri perhatian dari semua lapisan masyarakat. Tidak hanya mencuri perhatian masyarakat di Indonesia, namun kehadiran Ronaldinho pun mencuri perhatian masyarakat di seluruh dunia. Ronaldinho hari ini berkunjung ke kantor Rudy Salim dan dia melakukan banyak kegiatan di sana. Selain itu, yang mengejutkan adalah Ronaldinho, seorang sepak bola legenda dunia, dengan gembiranya dan bahagianya dia menaiki delman bersama dengan Rudy Salim. Ronaldinho terlihat dalam video begitu bahagia dan menikmati ketika menaiki delman. Sekedar informasi, delman adalah alat transportasi tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, selain itu, yang lebih bahagia adalah tukang delmannya, sebab dia bisa bertemu dengan Ronaldinho, sedangkan kita belum tentu seberuntung si tukang delman. Ya, itulah dia keseharian Ronaldinho pada hari Sabtu ini. Dan juga Ronaldinho mengunjungi kediaman daripada Raffi Ahmad di Andara. Ronaldinho, Rans Nusantara FC, Rans Kandia.